Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Iya teman-teman ya, sekian lama menunggu ya, kita baru datang. Baru dioprek-oprek ya sama settinger saya. Aduh. Ini ada keterlambatan nih teman-teman kemarin ya. Aduh, mohon maaf nih buat Pak Jumardi khususnya Pak Khairul ya, Pak Herlis. Nah, sudah inden gedekek. Nah, mundur waktunya ya. Udah nunggunya lama, kirimnya pakai kargo ya, yes, cocok sudah. Tapi alhamdulillah ya, sampai dengan selamat nih. Ini milik Pak Jumardi ya. Nah, beliau minta gapir Jumardi 84. Nah, nih penampakan unitnya Pak. Nah, suling pakai 40 cm teman-teman. Nah, tabung yang Taiwan ya, yang 300 cc ya, UD60. Ini tabung langka teman-teman, susah cariannya ya. Tabung Taiwan gini. Nah, kita lapis pakai karet bakar ya. Kita main di OP 1600 masih. Nah, penampakannya seperti ini. Beliau nggak pakai lipat ya, cuma bisa dipanjangkan. Mantap masih. Enak sekali ya. Wih. Bikin produk saya gue di samping kesenya yang cus gandos masih kan obesnya ini kalau di kena panas ya di foto ya udah sangat nyala-nyala. Nih milik Pak Jumardi ya, Kaltim ya. Ini kenapa panjang ininya Pak, beliau pakai mimis-mimis biasa aja mintanya ya, requestnya teman-teman ya, minta GBS atau GSP. Ini kalau GSP heavy bisa monster, bisa ya ke barakuda ini bisa. Nah, kita coba pakai GIS aja teman-teman. Kita coba pakai GIS dulu, nanti kalau ada turunnya nah baru kita pakai GSP heavy. Syahdu ya. Mantap sekali masih. Dah ya, daripada berlama-lama teman-teman, langsung aja ya kita tes nih GTXX nih punya Pak Jumardi Kaltim ya, laras 40 cm. Let's go. 0-0 dulu so GTXX ya, milik Pak Jumardi Kaltim. Sikat so. Lagi. Akurasinya memang mantap mas ya. Ini kalau untuk lomba ya, lomba match ya, saya pastikan naik podium mas ya.
yang penting tangannya nggak keting ya, keting gini, atau motornya nggak kero ya kan, juling-juling. Nih, kayak gini ya penampakannya. Cuman geser-geser aja peluru ini. Nggak ada nih satu kelingking namanya, nggak ada ya. Tiga kali shot. Nah ini zero ya. Tiga kali shot. Ini tes grouping aja, bukan untuk nembak nitik. Nitik ini jadi patokan, patokan reticle tengah ya. Cross-nya satu ya. Grouping-nya mantap sekali nih Mas. Ini kalau untuk headshot ya, jarak di jarak 40-50. Saya pastikan ini benjol kepala tekukur Mas. Mantap sekali ini. Suling 40, suling tanpa nama Mas. Explo ya. Penampakannya sangat memanjakan mata Mas. Syahdu ya. Nih Pak, kalau untuk main loreng-loreng ya, jarak-jarak 60-70 itu. Nih. Terus gandos nih, pakai mini-mini SP heavy ya. Kalau untuk 60-70, waduh, masih enak nih Pak. Wah, ini kalau dibawa undangan Mas, waduh, nggak ngizin-ngizin ya, nggak bikin malu ya. Undangan hunting gitu ya. DTX mantep Mas. Dah, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Tes grouping GTX nih kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, dan bunyikan lonceng ini ya. Biar saya lebih bersemangat tentunya bikin video yang lebih menarik buat sahabat-sahabat semua. Nanti kalau ada unit-unit baru lagi masuk, nanti kita tes-tes lagi. Karena ini kita ini intinya lama sekali ya. Mohon maaf nih yang sudah order ya. Sudah bersabar ya. Terima kasih banyak sudah percaya sama Bogel ya. Dan menggunakan unitnya sama Bogel, sama settinger saya tentunya ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita sambung lagi. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.